Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini insya-Allah kita diberikan keizinan oleh Allah untuk menyambung terjemahan dan tadabbur surah Al-Baqarah ayat yang ke-75. Baik, jadi ini adalah ayat pertama pada juzuk, separuh juzuk daripada juzuk satu. Ini ayat yang pertamalah daripada penceritaan. Dan kalau kita tengok penceritaan barulah yang mana nak menceritakan lagi tentang Bani Israel ni, sikap-sikap mereka yang seterusnya. Sebelum ni kalau kita tengok cerita tentang Bani Israel ni, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yang mana macam mana Allah selamatkan mereka, dan setelah semuanya Allah ceritakan kisah mereka, lalu Allah kata apa? Akhirnya hati mereka keras. Setelah banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akhirnya apa? Ayat 74 yang kita dah bincang pada minggu yang lalu kan, akhirnya apa? Summa qasat qulubukum. Lalu akhirnya hati mereka tetap bertambah keras. Baik. Jadi kita tengok pada ayat yang ke-75. Kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Jadi ayat ni Allah mula dengan A. Afata tama'una. A maknanya apa makna A ni? Kami dah pandai dah ni. Apa makna A? Kita dah jumpa kan sebelum ni A banyak. Apakah? Apa ni? Ha? Jadi makna A di sini adalah istifham. Istifham untuk apa? Pertanyaan, inquiry. Istifham inquiry. Maksudnya pertanyaan untuk mengingkari perbuatan. Faham eh? Faham eh? Kita dah jumpa dah sebelum juga. Kan ada pertanyaan yang memang li untuk istikrar lah, untuk kita menegaskan perbuatan tu. Ada pertanyaan untuk kita tanya soalan, kita nak jawapan. Ada pertanyaan untuk menyatakan salahnya benda tersebut. Jadi patutkah kamu macam tu kan? Patut ke buat ni? Patut tu macam tanya soalan tapi bukan nak jawapan, tapi apa? Maknanya kata tak patutlah buat tu. Macam tu. Jadi A ni disebut istifham apa? Istifham. Istifham ejaan dia macam ni lah. In
Inkari eh? Inkari. Pertanyaan untuk mengingkari perbuatan. Bertanya untuk ingkari perbuatan tersebut. Untuk menyatakan perbuatan tersebut salah. Jadi ayat ini Allah bertanya kepada satu golongan lah. Di fa ni ataf. Jadi apakah maka, maksudnya apa maka ni? Jadi bila sebut apakah maka ni, kita boleh juga menanggap dia ada soalan kat sini. Eh? Soal? Persoalan lah dekat sini lah di antara maka ni. Ingat tak kalau kita cerita tentang tadabbur dulu, afala ya. Cuba tengok surah, contohlah ni untuk yang afa ni kan, afa ni surah 38 ayat 29, surah 38. Contohlah ni, contoh dia. Ayat 29. Mana tadi, mana? Oh. Oh, tulis. Sorry. Ingkari. Laju ke? Ingkari, ya. Istifham ingkari, okey. Boleh? Salin. Apa mana istifham ingkari tadi apa? Pertanyaan untuk mengingkari perbuatan. Ada tak mak-mak pernah buat kat anak-anak kaedah ni? Pernah? Ha? Apa dia? Kalau anak tu tengok TV lama-lama sangat, dia buat apa? Mak, mak buat apa kat anak tu? Ha? Apa dia? Tak, mak-mak ada tanya soalan tak? Kat anak. Ada tak tanya? Tengok TV lagi. Kan? Bukan nak suruh anak jawab. Ah, tengok bukan. Lagi kena apa tak? Tak habis-habis lagi tengok TV. Kan kita tanya kan? Tak berhenti lagi tengok TV. Betul tak? Tanya lah tu. Bukan mak tu nak jawab anak tu. Kalau anak jawab lagi kena kot. Maksudnya apa, tak reti-reti nak berhenti ke? Dia engkar perbuatan budak tu tengah tengok tu. Faham kan? Ah, macam tu lah. Ha? Dulu tak kena dah. Ya, tengok dia je. Tapi macam itulah maksud dia. Memang itu adalah cara-cara memang apa orang kata? Proses. Pedagogi apa? Kata-kata pedagogi lah. Kan? Satu bentuk psikologi juga, betul. Ha. Bila dah degil sangat macam itulah. Ha. Kadang-kadang. Baik. Cuba eh? Okey. Jadi ini istifham ingkari. Istilah ni. Okay, sekarang ni afatat ma'u. Sekarang ni kita bincang kat mana sekarang? Fa. Cuba tengok surah 38 ayat 29. Cuba. Ada tak afa? Saya boleh pandang macam ni? Sebab saya tulis kat sini, tak nampak. Nampak? Oh. Sorry. Tulis kat sini lah. A. Apa dia ayat tu? Bukan soalan tu. Surah 47, silap. Ayat 24. 47, sorry eh. 47, ayat 24. Okey, ada apa tu ayat tu? Ha? Fa'la yang tajab baru. Okey, fa la kan? Ya tajab baru. Nah.
Al-Quran. Okey. Okey, sekarang ni kan, ni soalan kan? A kan? Apakah kan? Apakah? Ada tak kita kalau kita tanya orang kita kata apakah? Soalan tu telah ada ke belum ada? Saya tanya, saya tanya pada Puan Syam. Puan Syam, apakah soalan saya dah habis ke belum? Belum habis kan? Apakah? Lepas tu? Sekarang ni kat sini soalan dia, apakah kan? Sekarang ni, ni adakah soalan dia? Ni soalan dia ke? Ni ada faham kan? Okay, sekarang ni, ni soalan kepada ni ke? Maksudnya, apakah? Ni soalan ke ataupun jawapan? Jawapan. Dia kata apa kat sini? Tidak mereka mahu tadabbur Quran. Boleh jadi soalan, boleh jadi jawapan tak? Apakah tidak? Jadi ada persoalan lagi yang lebih dalam lagi sebenarnya, tersirat yang kita kena rungkai kan? Kan? Jadi sebenarnya kat sini lah dia boleh letak apa? Dia punya kita sebut takdir kepada soalan tersebut. Ini kita sebut apa? Andaian. Takdir ni sebut andaian. Andaian persoalan. Kita boleh andaikan persoalan tu. Kepada siapa? Kepada kita lah. Kepada kita semualah. Jadi apakah, apa andaian dia? Yang mengganggu. Apakah yang menyibukkan mereka? Faham? Apakah perkara yang menyibukkan mereka yang apa lagi? Menghalang mereka. Kan? Lalu mereka tak dapat tadabbur Quran. Faham? Macam tu. Inilah dia. Banyaklah. Anda yang persoalan kepada siapa? Kepada yang ditanya. Siapakah yang ditanya? Siapa yang ditanya ni? Yang ditanya disebut Al-Mas'ul. Jadi andaian ni dia terletak pada siapa? Al-Mas'ul. Orang yang ditanya. Yang ditanya tu siapa? Kita lah, kita sendiri tahu masalah kita kan? Jadi macam tu. Apakah rancangan-rancangan televisyen itu terlalu menyibukkan kamu? Lalu kerana itu tidak mereka mahu tadabbur Quran. Faham? Macam itulah. Boleh faham? Penting tak ni belajar macam ni? Jadi seperti the far ni, far ni macam dia dah jawabkan. Okay? Apakah WhatsApp-WhatsApp kamu, sembang-sembang dalam WhatsApp kamu, kamu sibuk baca sembang-sembang dalam WhatsApp kamu? Lalu mereka sibuk sembang baca sembangan WhatsApp mereka, sampailah lalu tidak mereka tadabbur Quran, tak mampu nak dapat tadabbur Quran. Yang lainnya sibuk tadabbur, yang ni tak dapat. Faham? Barulah berkesan tak ayat ni bila baca sekarang? Barulah ada kesan baca. Kan? Sampai kat dalam dah. Kena tak apa teguran yang mendalam tu? Macam itulah cara nak faham. Kan? Setiap macam tu cara faham dia. Boleh tak faham tak? Jadi indahnya ni lah Quran. Kenapa Allah buat begini? Ini nama dia Quran ni apa dia? Untuk memang dia general tu, dia buka semua sekali kan. Kalau spesifikkannya hanya masalah itu saja, tapi Allah tahu masalah manusia ni sangat sangat banyak. Jadi dia tergantung kepada pembaca tersebut. Kebijaksanaan orang yang yang baca. Sebab tu orang yang baca Quran dengan tadabbur, Allah sebut apa? Ulul albab waliyatadhakkara ulul albab. Faham? Inilah orang yang bijak baca macam ni, tadabbur. Okey. Jelas eh? Jadi sini kita buat anda yang persoalan sama macam tu juga. Jadi boleh juga kita kata afal tatma'una. Adakah fatatma'una apa?
Apa persoalan ni anda yang ni? Soalan ni. Jadi dia cerita tentang orang Yahudi di Madinah. Ni cerita orang Yahudi kat Madinah yang telah lama bersama dengan Aus dan Khazraj. Yang kedua-dua kaum ni dah terima Islam. Kan? Islam dah masuk. Dan mereka terima dakwah Nabi ni. Dan ada Yahudi banyaklah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Kan? Yang duduk lama dengan mereka. Bahkan mereka ni agak rapatlah dengan Yahudi ni. Bahkan apa? Yahudi ni sebagai orang bisnes kat situ kan? Menguasai pasar dia kat situ. Dan Yahudi ni juga claim yang dia ni apa? Tunggu apa? Tunggu Nabi dia kat situ. Dan mereka ada kitab panduan terdahulu daripada Islam. Faham tak? Jadi kerana mereka tu begitu sekali lah. Jadi kita kalau orang-orang macam tu, kita anggap macam mana? Sepatutnya dia lagi bagus daripada kita kan? Betul tak? Lagi bagus daripada kita. Jadi adakah kerana itu, lalu sekarang ni orang-orang Islam, Tatma'u ni siapa? Tatma'u ni Muslimin Madinah tu. Muslimin Mekah, Muslimin yang rapat dengan Yahudi ni. Kau Muslim eh? Kamu sahabat Nabi. Jadi Tatma'u apa? Kamu menginginkan, tamak. Jadi Tatma'u daripada perkataan tamak. Pernah dengar? Jadi maksudnya andaian kita kat situ lah. Kat sini kita boleh kata, jadi Yahudi yang situ dianggap apa? Orang-orang yang berpotensi kan, baik, yang tahu tentang kenabian semualah. Jadi diharapkan untuk menguatkan ni, mereka ni diharap sangat apa? Join lah. Join lah kami kan. Sebab kamu ni bukan orang lain. Jadi Allah kata apa? Akhirnya umat Islam ni memang macam tu. Tatma'un apa? Kamu sangat inginkan, kamu sangat tamakkan. Faham? Adakah kamu sangat mengharapkan? Jadi kita bolehlah abaikan. Adakah maka sebenarnya cerita dia apa? Kerana orang yang diharapkan dari tu Yahudi tu adalah orang yang lebih lebih tahu daripada kita lah. Kamu kata dia dulu dah tahu kita. Jadi positifnya orang Islam ni kepada mereka, mengharapkan mereka apa? Ikutlah. Kan? Kamu sangat tamak kan mereka ikut kamu. Faham? Tapi Allah nak tegur ni. Allah nak ajar sikit. Tengok. Allah ajar nanti. Jadi afatat ma'un. Jadi adakah kerana mereka tu terlalu baik macam tu, lalu apa? Adakah kerana mereka tu terlalu kamu rasa hebat kan? Golongan terpilih lah kan? Lalu kamu sangat apa? Mengharapkan. Tamak. Ni perkataan ta mim ain. Perkataan kita lah kita pakai kan? Tamak, tamak tu. Ni lah. Sebenarnya bukan tamak, sebenarnya apa? Tamak. Kita sebut tamak, tamak kan? Ta ma ain. Ta mim ain. Tu perkataan tu. Ya, ayat dia cerita pasal itu. Nanti kita boleh kaitkan dengan apa pula dengan kita pula. Kita boleh relatekan pula. Ya, dia punya asbabun nuzul dia kepada orang Yahudi di Madinah itulah. Ayat dia, asal dia. Jadi, adakah lalu kamu apa ni maksudnya? Kamu apa? Kamu sangat mengharapkan. Kamu sangat menginginkan. Boleh. Kamu sangat mengharapkan, kamu sangat menginginkan. At-tama' ni maksudnya an nuzu'u tamak tu lain kan? At-tama' atau ma'u sama lah sebenarnya. Hakikat ni sama je. Tamak ni kita nak sangat benda tu. Tamak semua dia nak bolot. Nak bolot. Lepas tu istilah dia an-nuzu'u bukan an-nuzu'u nuzu'u saja. Ini istilah dia saya bagi ya. Nuzu'un
Bukan, ini kamus. Istilah bahasa Arab. Nuzu'un nafsi. Anishay. Anishay. I. Syahwatan lahu. Syahwatan lahu. Ini maksud tamak. An-nuzuk ni maknanya apa? Rindu yang keterlaluan. Nuzuk. Kerinduan dalam jiwa. Ha, kan rindu, suka dalam jiwa tu. Kerinduan diri terhadap sesuatu. Syahwatan kerana amat. Syahwat kerana amat berkeinginan terhadapnya. Nafsu lah. Gairah sangat. Suka sangat. Nak sangat. Ha, macam tu. Maknanya harapan yang tinggi. Sebab tu tamak ni, faham? Dia dah ada benda kan? Dia tak boleh lagi. Dia nak kaut lagi. Ha. Itulah maksud dia. Boleh faham? Ini maksud tamak. Bagus tak tamak? Tamak kat benda baik bagus tak? Ke kat benda jahat? Okey, tamak bagus. Ada masa tak bagus. An-nuzu'u ni kerinduan. Apa tamak yang bagus? Ha? Cuba buka surah. Kita ambil dalam Quran lah kan. Tamak yang bagus. Tidur kita, kita... Yalah. Tamak yang bagus, kita buka surah Asy-Syu'ara pertama ayat 5. Contoh ni kan. Ha, saya tak padan yang ni, saya tulis. Contoh tamak ni. Tamak ni ada bagus, ada tak bagus. Eh? Dan ada yang dipandang bagus tapi rupanya tak bagus macam ayat ni. Ni dipandang bagus tapi Allah ajar sebenarnya tak perlu yang ni. Kita tak tahu kadang-kadang. Ha, jadi macam itulah, dia perlukan ilmu. Okay, sekarang ni tamak yang bagus surah apa? Asy-Syu'ara surah nombor berapa eh? 26 ayat 5. 5. Syahwatan tu ada wow ke? Syahwatan ada? Wow. Ha. Ha? Asy-Syu'ara ayat 5 betul? Kemudian ada tak perkataan tamak? Tak ada. Salah ni. Kejap eh. Sekejap, sekejap. Tak ada perkataan tamak. Salah nombor kot. Sekejap. Bukan syuara ni. Bukan syuara eh. Surah al... Surah... Okay, surah Al-A'raf ayat 56. Al-A'raf ayat 56. Asy-Syu'ara ni ayat 51. Ha. Kita ambil dulu 756. Ni tamak yang apa? Baik. Ha, tamak yang baik. Tamak yang baik. Surah 7 dulu ayat berapa? 56. Cuba. Ha. Okey, tama'a ya tama'u tama'. Kita baca ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa da'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi
Okey, Allah kata apa? Allah beri larangan yang pertama, jangan-janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah apa? Memperbaikinya, telah memperbaik pulih bumi ni. Dari segi moralnya, dari segi zahir dan batinnya. Bumi ni maksudnya dia bukannya sekadar apa? Luaran ni. Yang dimasukkan dalam Quran, bumi ni maksudnya apa? Keruntuhan moral tu. Dan kita telah baiki. Iman hilang, kita baiki, jadi iman tu segar hidup kembali dalam masyarakat. Itu nama dia islah. Bukan hanya pembangunan saja, bukan. Okey. Keadilan tidak tertegak, tegakkan. Itu juga termasuk islah. Semualah macam-macam eh. Berkaitan dengan akhlak dan sebagainya. Jadi Allah kata janganlah kamu merosakkan pula sesudah perbaiki. Wad'uhu khaufan wa tama. Jadi ini perintah Allah seterusnya. Tadi larangan, kemudian perintah. Apa dia? Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, minta kebaikan, rahmat Allah. Dalam keadaan apa? Jadi ini rukun doa. Antaranya rukun doa yang kita ada dan mesti ada dalam jiwa kita apa? Dua. Apa dia? Doa kita takut, doa kita tak terima. Itu mesti ada. Oh, doa sungguh-sungguh. Ini doa tak tahu tak, doa apa pun dia tak tahu, dia aminkan saja contohnya. Jadi tak ada rukun doa. Macam juga iman, iman ada rukun, ada berapa? 6. Bila tak ada rukun maknanya telah runtuh. Kan? Islam ada rukun di 5. Setiap benda ada dia punya rukun ni, maksudnya ni. Sendi. Kalau tak ada ni, tangan ni tak boleh? Tak. Itu maksud dia. Dia rukun. Setiap benda ada rukun. Doa juga ada antaranya rukun. Ibadah pun ada rukun dia. Bila kita tak ada rukun tu, maka apa? Sama ada dia tak sempurna ataupun dia akan hapus. Rosak. Jadi, pertama doa, rukun dia pertama. Rasa tak? Takut. Bila rasa bimbang kan, benda nak hajat, doa nak minta hajat. Tapi kita sangat bimbang, tak tercapai. Jadi dia akan buat sungguh-sungguh. Yang kedua, harap tinggi, tamak. Apa ni? Sangat rindu nak dapatkan itu kerana apa? Sangat syahwat dia kepada apa? Allah, tak apa. Betul? Kan? Syahwat kita ni dilorongkan kepada siapa? Menurut apa yang Allah suka. Kan? Dapatlah. Jadi itulah doa. Tamak yang dibenarkan. Tamak yang kita nak apa dia? Tamak dapat rahmat Allah. Sebab tu Allah kata apa dia? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang ihsan. Kan? Muhsin. Kenapa muhsin? Kenapa Allah sebut muhsin? Sebab tadi dia doa. Doa apa? Khauf wa tamak. Bila waktu ni? Waktu dia seorang-seorang lah yang paling hebat sekali. Ihsan ni makam ni apa dia? Antak kamu abdikan diri kepada Allah seolah-olah apa? Kamu nampak ataupun kau tak nampak, kamu yakin Allah sedang lihat kamu kan. Itu ihsan. Itu Allah kata ni orang yang muhsin. Okay, ni yang pertama, tamak yang dibenarkan. Tamak yang kedua. Jadi tamak yang benar, bila kita minta apa dia? Sangat harapkan limpahan kurnia daripada Allah sungguh-sungguh. Yang kedua, cuba tengok surah Asy-Syu'ara tu ayat 51. Inna. Cuba. Pendek je ayat dia. Sifat orang-orang mukmin ni antaranya ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nata'ma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin.
Baik, yang ni seterusnya orang yang beriman. Jadi cerita tentang ahli sihir yang beriman setelah melihat ayat-ayat Allah. Sehingga dia tak peduli apa dah. Sebab apa? Ditamakkan siapa? Ditamakkan siapa? Semua ada pemberian daripada Allah. Jadi diugut oleh siapa? Fir'aun. Dia nak buat apa? Nak potong tangan kaki bersilang ni. Matilah kira kan. Apa dia peduli? Tak peduli dah. Sebab apa? Ni, kerinduan dia ni dah pergi ke mana sekarang? Dah beralih kepada begitu sekali iman dia. Jadi apa dia kata? Inna natma'u ay yaghfir lana. Sesungguhnya kami sangat-sangat rindukan, sangat-sangat nakkan Allah ampunkan dosa kami. Yang mana kami dulu banyak dah buat sihir. Hidup kami ni memang profession ahli sihir. Dan dia tahu ini selalu dosa yang amat besar sehingga dia ubah. Akhirnya apa mereka ni? Mereka ni mati syahid semua ni. Jadi kami sangat menginginkan Allah ampunkan kami. Tuhan kami ampunkan kami kesalahan-kesalahan kami. Dan kami menjadi orang-orang yang pertama-tama beriman dengan seruan Nabi Musa ni. Seruan daripada Allah. Jadi ni tamak. Sikap tamak yang kalau kita nak tamak silakan. Yang ni boleh. Ini tamak yang bagus. Tamak yang bermakna, bernilai di sisi Allah. Okey. Jadi dalam Quran tak ada sebut tamak yang lain selain daripada semuanya tentang rahmat Allah, keampunan Allah. Tamak kan rahmat dan keampunan Allah. Okey. Tetapi satu lagi tamak, tamak yang dibenci Allah. Ada tak dalam Quran? Ni pula, ni tamak yang bagus, tamak yang baik kan. Kita kena tahu kat mana tamak yang buruk. Ada juga rupanya. Dalam Quran. Tamak yang buruk pula. Versus tamak yang buruk. Tamak yang baik kita tahu tadi apa dia? Nak apa? Inginkan keampunan dan rahmat Allah. Rahmat Allah. Dan ini merupakan pilihan ataupun kewajipan. Pilihan ke kewajipan kita? Wajib kita ajar anak kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk tamak yang ni. Dan dia perlu dididik, dilatih. Mesti kena buat. Dia tak tahu kalau tak latih. Betul tak? Tapi hari ni kita melatih orang untuk tamak apa? Sedangkan tamak ni tamak yang Allah tak suka. Jangan tengok. Cuba buka surah. Al-Muddathir. Ayat 15. Pocah daripada ayat 11. Surah Al-Muddathir surah berapa? 74. 74 ayat 11 hingga 15. Tamak ini kita kena ajar jangan. Sebab ini tamak ahli neraka. Awak cerita ni tentang seorang tokoh neraka dalam neraka duduk tempatnya. Surah 73 ayat mula 74 silap. 74. Betul lah saya tulis 74. Sebut je 73. Okey, ayat 11. Ya Allah kata apa? Dalam ayat ni kita baca sampai ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zarni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu malam mamduda. وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ
Ya Allah kata kepada Nabi SAW, Zarni, tinggalkan dia, biarkan dia, biarkan dia dengan perancangan jahat dia. Dan waman khalaqtu wahida, dan yang Allah aku cipta sendiri. Jadi siapakah dia ni? Nama dia Al-Walid. Al-Walid siapa? Bin Al-Mughirah. Al-Mughirah. Siapa ni? Nama anak dia Khalid, nama anak dia. Anak dia nama Khalid. Jadi bila kita binkan dengan dia, ha? Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Al-Walidu binul Mughirah. Jadi anak dia Khalid, Khalid Al-Walid. Lalu anak dia masuk Islam. Ini bapa Khalid Al-Walid. Jadi dia ni orang bangsawan, orang yang kaya, orang yang semua ada dia ni. Dia adalah orang yang pakar bahasa Arab. Orang yang didengar dia punya cakap dia, dia pemimpin besar lah dia. Salah satu menteri-menteri yang ada dekat Mekah tu. Dia salah satulah berpengaruh. Menteri besar. Jadi Allah kata, tinggalkan aku dengan dia ni sendirian. Biar Allah yang selesaikan dia. Waja'altu lahu malam mamduda. Dan aku jadikan dia, aku berikan dia banyak nikmat. Aku beri dia apa? Harta yang melimpah ruah. Mamdud ni maknanya harta yang melimpah ruah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak semuanya apa? Syuhuda apa? Maksudnya? Jadi anak ni semua berguna. Semuanya tolong dia. Tak ada seorang pun yang yang tak ada, faham ah? Yang tak ada beri manfaat kat dia. Ha, macam tu maksudnya. Syuhuda, anak dia semua. Kemudian wa mahattu lahu tam hida, dan Allah mahat ni maknanya apa? Manji-manjikan lagi, belai lagi dia. Mahat ni macam buayan kan. Bagi dia mudah lagi, semua dia nak, semua dia dapat. Orang lain susah payah, dia semua apa je rancangan dia memang dia dapat kaut semua. Kira bagus, hebatlah bisnes dia. Jadi apa berlaku pada dia? Summa yatma'u an aziz. Kemudian dia nak lagi, dia tamak, harapkan lagi. Apa dia harapkan? Tiga ni. Apa dia? Harta lagi kan? Tamhida. Mutrafin. Istidraj. Ya, istidraj. Baik, jadi tamak kepada harta dunia ni apa? Kan? Yang ini seperti mana sikap dia ni adalah tamak yang dimukai oleh Allah. Jadi kita kena, adakah maknanya kita tak nak banyak harta ke apa? Tak dibenarkan, bukan maksud macam tu. Tapi dia mesti kat sini. Tujuan dia mesti yang ni, tamak ini je sebab dia. Saya nak harta banyak, saya betul-betul sungguh. Sebab apa? Supaya saya dapat lebih banyak rahmat Allah. Saya boleh tolong orang susah contohnya. Itu tak apa lah, macam itulah. Itu tujuan dia macam tu. Jadi semuanya untuk tujuan dia yang ni. Tapi tujuan hidup dia berbeza. Tujuan hidup dia apa? Nak yang ni tadi, tamak yang tu, matlamat. Jadi ini tamak yang dimukai, dan dia ni adalah ahli neraka. Baik. Okay, sekarang kita balik pada ayat ni. Tatma'un. Tamak yang ni bagus tak? Ni tamak apa ni? Orang Muslim. Kamu ni rujuk pada kaum Muslimin di Madinah kan? Sangat nak kan? Orang Yahudi tu semua apa? Ikut Islam sama-sama. Bagus ke tak bagus? Tak bagus? Baguslah kan? Kita nak semua ni semuanya. Jom, semua dapat masuk syurga ni. Bagus tak? Bagus. Dia bagus kan? Bagus. Baguslah kalau ikut kan? Tapi kat sini Allah nak tegur. Sudahlah, cukuplah. Okey. Jadi apa yang mereka tamak kan? Kita tengok. Sekarang ni mereka tamak kan apa? Afata tamauna? Adakah kamu sangat mengharapkan, menginginkan ayyuk minu? Ayyuk minu? Tak percaya.
Mereka beriman. Mereka percaya. Mereka yakin. Boleh juga. Mereka? Ani apa kita terjemah? Bahawa. Ha? Ha. Bahawa. Ustaz. Yu'minuna. Mereka percaya. Mereka beriman lah kita kata. Sebab? Beriman. Beriman ni maknanya apa? Percaya dengan penuh yakin. Kalau nak terjebah makna iman tu dalam bahasa Melayu, kita kena buat percaya dengan penuh yakin. Itu baru maksud iman. Bukan belief saja. Tak. Apa bahasa Inggeris dia? Belief with apa? Cons? Saya lupa dah. Ada constant apa? Kan? Percaya dengan apa lagi nama satu istilah dia? Dia bukan belief saja. Tapi bahasa Melayu dia percaya dengan penuh yakin. Itulah iman. Faithful kan? Belief with certainty kan? Apa? Kan? Certainty. Boleh faham? Betul? Betul ke English saya ni? Jadi, adakah kamu sangat mengharapkan bahawa mereka, kita kata beriman je lah. Mereka beriman. Lakum? Kepada kamu. Siapa kamu? Sahabat Nabi, Muslim. Kaum Muslimin. Kamu ni, kaum Muslimin tu. Jadi, bagus tak? Bagus tak kita nak, apa ni, orang beriman kepada Allah? Percaya kepada kamu, kepada Allah. Maksudnya kamu ni kepada kaum Muslimin lah, apa yang dibawa oleh mereka. Jadi Allah bagus, hakikat asalnya memang bagus. Secara hukum memang bagus. Kita memang sangat kena harapkan semua orang dapat kebaikan, rahmat Allah. Kita itu yang kita harapkan. Tapi dia ada batasan. Jadi Allah kata ada batas. Bukan semua. Faham eh? Jadi kita macam mana sekarang? Ni ayat ni boleh tak kena bagi pada kita juga? Kita sangat nak kan, tapi jadi kita sekarang dah lega sikit lah kan. Saya tak buat apa-apa pun, saya okey je. Sebab apa? Saya berpegang dengan ayat ni. Saya tak payahlah dengan dia tu kan. Boleh tak kita macam tu? Layak tak kita nak masukkan diri kita dengan ayat ni? Jadi mereka ni dah buat betul-betul lah. Dah buat kerja maksud dia. Kan? Sebab tu Allah kata mereka sangat harap kan. Kita tak buat apa-apa tapi kita pula rasa nak masukkan diri dalam ayat ni, kita tak layak. Sebab kita belum buat apa lagi. Contohnya, kalau dah buat sungguh-sungguh, sampailah kan, baru boleh masuk. Okey dah cukup, sampai sini saja. Saya dah cakap dah, dah usah dah. Macam tu. Tapi kalau kita buat apa-apa lagi, lepas tu kita pun cakap ayat ni, tu belum lagi. Faham eh? Jadi ayat ni cerita pasal orang yang sungguh-sungguh berusaha sampai apa? Berlebihan lah dalam usaha tu. Sedangkan ada banyak lagi benda yang lebih aula untuk dia buat. Faham eh? Benda lain lebih utama. Jadi orang Yahudi ni dikira, dianggap apa? Bangsa? Nabi pernah tak kena tegur juga? Ada tak Nabi pernah kena tegur? Ada cerita yang cerita apa? Orang buta kan? Nabi tengah dakwakan siapa masa tu? Pembesar tu kan? Harap sangat ni mereka ni, kalau dia dapat ni memang best lah. Allah tegur Nabi kan? Ada seorang buta datang. Nampak je remeh kan? Macam itulah juga. Jadi ada benda yang kita kena nampak. Ini Allah nak ajar kita, begitulah maksud dia. Boleh faham? Jadi Allah tegur abasa wa tawalla kan, sampai macam tu. Jadi begitu juga kaum Muslimin ni memang bagus. Tapi ada benda yang lebih besar. Kenapa Allah kata tak perlu buat? Maksudnya apa? Tak payahlah harapkan mereka tu beriman. Itu maksud dia. Mukhalafah dia apa? Jangan harapkan mereka tu nak ikut. Okey? Okey. Waqad seterusnya. Sedangkan qad apa? Sesungguhnya. Benar-benar. Sedangkan benar-benar qad ni maknanya benar-benar lebih tepat. Boleh juga sesungguhnya, tapi dia makna dia tahqiq. Qad ni benar-benar tahqiq, pengesahan. Benar-benar kana fariqan. Ka apa?
adalah. Kana ni adalah satu satu golongan. Farikun. Benar-benar adalah satu golongan. Satu puak pun boleh, satu golongan. Minhum, daripada mereka. Daripada mereka. Siapa mereka? Al-Yahudu. Yahudi tu. Yahudi tu. Satu golongan daripada mereka. Yasma'una kalam Allah. Yasma'una. Mereka mendengar akan kata-kata daripada, tambahlah ni, akan firman-firman, firman-firman daripada Allah. Mereka mendengar akan firman-firman daripada Allah. Firman-firman daripada Allah. Dekat mana ni firman Allah yang ada pada mereka ni? Taurat. Jadi masukkan Taurat. Kalam Allah fit Taurat. Kalam Allah fit Taurat. Ha? At-Taurat ta. At-Taurah. Taurah. Ta marbutah. Ha. Taurah. Kalam Allah. Summa kemudian yuharifuna mereka memin meminda mereka meminda ataupun meminda cukup mengubah ataupun meminda ataupun menyeleweng hu jadi kemudian mereka meminda akannya. Akannya min daripada ba'di sesudah daripada sesudah ma apa yang aqulu fahamu maksud dia telah mengerti ataupun memaham telah memahami oleh mereka telah memahami. Ha? Lain sikit. Faham tu mengetahui dia tahu je. Tahu. Tu kat situ mengetahui. Ni kita kata faham. Lain sikit, dia lebih dalam lagi. Jadi aqulu ni dalam Quran antaranya makna dia fahamu. Jadi kita boleh terjemah lepas ni yaqilun afala taqilun tu adakah kamu tidak tak faham ke? Faham eh? Maksud dia faham tu lebih tepat. Jadi ma aqulu apa? Setelah apa yang mereka telah fahami. Ustaz, memahami juga. Boleh. Mereka telah fahami. Mereka telah memahami. Hu. Akannya. Akannya. Okey, dapat terjemahan ni. Akannya. Wahum. Wah apa? Dan ataupun dalam keadaan mereka mengetahui. Dalam keadaan mereka mengetahui. Dalam keadaan mereka mengetahui. Dua kali mereka. Dalam ni pun ada mereka dalam kalimah ni. Sekali lagi apa ni? Wah ni? Dalam keadaan. Ataupun kita kata sedangkan boleh? Sedangkan apa ni? Mereka mengetahui. Sedangkan. Mana ada dalam? Tak ada. Wow tu dan. Dan tak ada. Sedangkan mereka mengetahui. Okey. Jadi Allah setelah Allah kata maknanya apa? Allah kata, jangan harapkanlah mereka nak beriman. Jangan lagi dah susah payah nak bagi mereka yakin. Jangan susah payah buat kerja untuk tu dah. Cukup. Cukup dah. Jadi Allah bagi sebab. Kenapa? Jadi Allah bagi sebab. Apa sebab dia pertama? Sebab pertama? Jadi, mereka ni dah tahu dah.
Dah tahu ni pertama. Jadi ilat pertama kita ni, pertama kita, apa tujuan kita belajar? Apa tujuan belajar? Ha, sekarang ni kita fahamkan dulu tujuan belajar. Ha. Tambah ilmu. Nombor satu, naqidul jahli. Ha. Naqidul jahli ya. Nak hilangkan kejahilan, itu tujuan dia. Itu ilat pertama. Sebab pertama kena belajar hilangkan kejahilan. Ha. Jadi sekarang ni yang pertama dah selesai tak? Dia orang dah tahu dah. Kan? Yasma'una kalam Allah. Mereka dah tahu, mereka dah dengar dah pun. Jadi nak saya kata ni mereka ni jahil, tak jahil. Okey. Jadi yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar kalam Allah. Jadi pertama ni kita kena bagi, kena tak bagi orang dengar kalam Allah ni? Ha. Bagi mereka ni Allah kata mereka dah dengar. Jadi dia syarat pertama tak ada bagi mereka. Tak perlu. Ha. Cuba tengok surah 9 ayat 7. 9 ayat 7 eh. 9 ayat 7. Mana? Mana ha? Yang bawah tu, nombor satu tu yang hijau. Ni. Ha, yang atas. Ni. Sebelah. Ya. Atas. Ni lam. Atas. Atas. Atas apa tu? Ha, atas ha tu. Ni. Ha. Sukun. Mati. Ha, dia nampak susah. Ha. Sabduhu lain. Naqidul jahli. Ha, jahli. Ha? Ha, bulat lah. Ha, mati. Sukun bulat senang. Ha. Tak nampak eh? Ha. Okey, okey, okey. Mana? Ni, mana? Atas, yang tanda baru. Ni, doma. Tak, atas, yang tanda baru tu. Aha. Doma, doma. Ha, biasalah. Kita nak cepat. Doktor, doktor boleh faham? Okey eh, boleh baca eh. Ha. Okey. Tak boleh ikut Ustaz. Memang tak ikut. Kita kena fahami ha, okey. Ha, okey, barakallah. Boleh tulis tak? Boleh. Alright. Okey, kita tengok ayat yang ke-7. Nanti buku dia kita boleh jadikan rujukan sebab dia memang tulis banyak. Betul lepas ni dia semak dengan saya balik ada hadis tu. Ha, bagus masya-Allah. Ahsanti. Ha. Okey, kaifa yakunu? Kita tengok ayat tu, ayat 7. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdu indallahi wa inda rasulihi illa alladhina. Eh, bukan ayat ni lah kot. Kejap eh. Di ayat ke berapa eh? Surah 9 kan? Hmm? Ah, ya betul. Ah. Jadi dan sama macam eh? Dan wa in ahadum minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'manah zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Ayat 6, ayat 6. Ha, salah eh. Saya buat ayat berapa?
7 ayat 6. Ayat 6 Nombor-nombor hari ni dia. Dibantai ustaz dia hari ni. Okey, ayat 6 Boleh. Dan jika seorang daripada salah seorang daripada orang-orang yang musyrik istajaraka apa dah? Dia minta tolong kepada engkau. Fa'ajirhu, maka tolonglah dia, berilah perlindungan kepadanya. Apa tujuan? Bukan saya saja. Faham eh? Ini orang musyrik yang apa ni? Yang tak perangi, tahu? Dia musyrik sebab dia jahil, dia tak tahu. Jadi ini peluang untuk kita bagi tahu dia, dakwah. Jadi kita, jadi dia tak sampai lagi yang pertama lah. Dia tak pernah dengar kalam Allah, dia tak tahu mana betul mana salah. Jadi tujuan kita jaga dia, tolong dia, bantu dia untuk apa? Tarik dia, bagi dia makan. Dia tak ada makanan, mari kita bagi makan. Tapi apa? Supaya hatta Allah kata apa? Hatta yasma'una kalam Allah. Sampailah mereka dapat peluang untuk faham agama ni, dengar kalam Allah. Baru lepas ni baru buat keputusan. Sekarang ni mereka termasuk yang mana? Kalau dia dengar tapi dia jadi macam ni nanti, barulah cerita lain. Sekarang ni orang ini yang kita ni, nama dia apa? Dakwah tu. Orang yang perlu, wajib untuk didakwah, ataupun yang mana lebih aula, mana lebih utama, ataupun yang mana yang perlu tinggal. Jadi Allah nak ajar kita ni hukum, mana yang patut kita bagi tahu, mana yang tak. Tengok macam Qatar kan, betul? Begitulah cara dia, nampak? Bagi kan, itu boleh cari tengok contoh yang berlaku lah. Jadi kita, maknanya apa saja perkara yang orang Islam ni buat, orang Islam ni orang yang sangat jauh fikiran dia. Dia tak akan buat tanpa tujuan yang besar. Tujuan dia besar apa? Semua jadi nak supaya apa? Akhirnya orang cari apa? Hidup dia yang ini. Kita nak ajar orang akhirnya dia tamak benda yang ni. Kan? Itulah kita punya modus operandi kita lah. Kan? Bagi orang dengar. Betul ke bahasa tu? Itulah tujuan kita sebenarnya dalam apa saja dakwah. Jadi summa ablighu, tapi boleh tak hanya dengar-dengar aje? Ablighu tu maknanya apa? Kembalikan dia. Tempat yang aman, tempat yang mu. Maknanya bagi dia selesa, bagi dia rasa baguslah. Jadi dia dakwah bil lisan dan dakwah bil, tak cukup lisan saja. Pandai cakap tak cukup. Apa dia? Hal, perbuatan, buktikan pula. Ya, memang bagus. Faham tak? Dia nak nampak semua benda. Itulah yang nak diadakan. Faham ni? Kemudian zalika bi'annahum qaumun, tengok Allah kata, kenapa kena buat ni? Sebab mereka ni qaumun layak lamu. Mereka ni musyrik sebab mereka jahil. Tapi awal-awal kita dah hukum, boleh tak? Habislah dakwah kita tak sampai pun. Tak nampak keindahan kita yang hebat sebenarnya ni. Nampak tak Allah nak ajar? Okey. Ini untuk golongan yang macam ni. Tapi bagi golongan yang macam ni, macam mana? Allah ajar pula. Tak payahlah harapkan. Ini tak boleh tak boleh pakai. Sebab apa? Pertama, mereka dah dengar. Dah tahu. Kemudian summa yuharrifunahu. Kemudian mereka ubah. Cuba tengok dalam surah lain. Surah 4. Surah 4 ayat 46. Ini antara benda mereka ubah. Jadi memang Allah kata jangan tertipu dah. Ini memang dah jahat dah, tak payahlah. Tak payah tertipu dengan orang macam ni. Jadi Allah kata apa? Minallazina hadu. Tapi bukan semua, ingat tu. Ayat mana-mana pun mula min. Tengok dia ni. Farikan minhum. Jadi kita ni sifat kita orang Islam jangan pukul rata, pukal semua sekali. Tak. Banyak tak ayat Quran ni kita dah hati-hati baca, tengok satu-satu. Supaya kita bersikap apa? Tabayyun yang nyata, kelak jelas. Jadi Allah kata minallazina hadu. Ada dari kalangan orang yang Yahudi ni.
yuharrifuna kalima'an mawadih. Mereka ubah perintah Allah ni daripada tempat dia. Ha? Mereka ubah banyak makna-makna dia. Kemudian mereka kata apa? Wayakulu sami'na. Dan mereka kata depan Nabi, kami dengar. Tapi dalam hati mereka, wa'asayna. Sebenarnya mereka kami derhakakan. Dan dia perintah, dia suruh apa? Wasma' ghayra musma'in. Dengarlah. Jadi dia kata kat Nabi, dengarlah apa kami cakap ni. Dengarlah. Ghayra ni apa? Kami tak musma'in ni. Musma'in ni yang didengarkan. Itu tak ada, tak ada benda yang tak baik yang kami akan cakap. Dia kata macam itulah. Sedangkan Allah kata, sedangkan mereka ubah wara'inan layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Sedangkan mereka ni ra'inan. Ra'inan ni maknanya daripada perkataan ra'ina. Ra'ina tu maksudnya benda yang tak baik. Berubah daripada ini yang antara kalang yang diubah. Apa makna ra'ina ni? Ha? Jadi ra'ina ni makna dia, ha? Ya, dalam surah berapa tadi? 4 ayat 46 eh. Okey. Asal dia daripada perkataan unzurna, tapi mereka ubah. Jadi wa ra'ina layyan bi alsinatin, dia ada makna yang lain bagi maksud bahasa dia mereka ni. Layyan ni maknanya sebagai bentuk putar belit kata-kata. Layyan ni, lisan dia lembut, layyan ni, tapi dia nampak indah tapi rupanya ada makna yang buruk yang tersembunyi. Bi'al sinatahim, dengan mulut mereka, wa ta'nan fid din, dan mereka mencela agama sebenarnya. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma', kalaulah mereka kata seterus je apa dia, sami'na wa ata'na wasma' wanzurna. Mereka tak ubah tadi ra wanzurna, mereka ubah jadi ra'ina. Wasma' wa ata'na mereka juga mereka ubah sami'na wa asaina. Semua dia ubah, dia tukar. Lakana khairul lahum, pasti itu lebih baik bagi mereka. Dan wa aqwam, dan lebih teguh. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Tapi Allah telah laknat mereka disebabkan kekufuran mereka, dan tidaklah mereka akan beriman melainkan sikit. Tak ramai yang akan percaya beriman dengan kamu. Jadi ni asbab dia. Sebab setelah mereka ni tahu kalam Allah dan mereka ubah. Ini penyakit yang amat bahaya. Penyakit yang amat bahaya. Summa yuharifuna min ba'lima akolu. Yang kedua. Sebagai orang Muslim, kita juga kena hati-hati dalam bab ni. Sebab ini punca keras hati lah. Sebagaimana yang berlaku. Maka kita bimbang Allah memang nak tetapkan kita ni masuk neraka terus. Allah tak akan buka jalan syurga lagi dah. Sebab apa? Dengar, kemudian selewengkan. Oh, bahaya. Sebenarnya ini paling paling dahsyat sekali. Jadi kita tak amat takut berlaku perkara-perkara macam ni dalam agama kita lah. Dan yang ketiga, wahum ya la'lamu. Jadi Allah kata mereka ni bukan jahil, mereka ni tak tahu. Sebab tu wahum ya la'lamu, sedangkan mereka berilmu, mereka tahu yang mereka buat ni salah. Baik, berdasarkan dalam ayat ni, ini golongan apa? Ini golongan, dia ada tiga golongan, ada beberapa golongan Yahudi ni dalam ni. Dalam ayat yang kita bincang hari ni, ni rujuk pada dia punya kita panggil bahasa kita cendiakawan lah. Ni golongan apa? Cendiakawan Yahudi lah. Ataupun kita panggil dia ulama Yahudi. Mereka buat macam ni. Kena hati-hati juga. Dan dia ada kedua golongan
munafik Yahudi. Munafik Yahudi nanti ayat 76. Ayat 76 ni. Ni surah 2 sekarang. Ayat 76 munafik Yahudi. Dan yang ketiga nanti ada orang awam ya Yahudi. Ini ayat 70 ayat 78 nanti. 278 2 76 2 75. Apa akan berlaku pada golongan yang lain? Jadi kenapa Allah laknat golongan ni? Laknat golongan ni. Sebab dia ubah. Jadi apa kenapa begitu sekali laknat Allah? Jadi dia ni macam syaitanlah, lil rajim kan. Begitu juga mereka ni sentiasa dilaknat saja sepanjang hidup. Maknanya sangat besar dosanya berbanding yang lain-lain. Berbanding dosa sendiri. Sebab apa? Kesan mereka memberi kesan kepada apa? Orang lain turut sesat semua sekali. Yahudi turut, agama turut rosak. Itu sebab dia. Jadi Allah melaknat golongan ni. Kalau kita tengok lagi dalam surah 5 ayat 13. 5 ni 46 kan? 5 ayat 13. Cuba. Kerana perangai ni ayat golongan yang atas ni apa? Allah tutup terus hati dia ke? Jadi hati ni dia ada dua je. Kolbu ni dia ada. Ada hati. Ada tiga lah. Ada yang pertama apa? Salim kan? Qalbun salim, hati yang ada qalbun ni yang qasi ataupun ataupun yang kedua marid. Hati yang sakit dan yang ketiga hati yang qasi. Qasi ni sama macam mati, keras, hitam sama. Tiga jenis hati. Jadi hati yang ini bagus. Jiwa dia tenang. Hati yang ni di antara dua. Dia masih ada harapan kalau dia rawat. Ni yang kedua. Ni kita tak nak ni. Kita tak nak jadi hati yang ni. Kita cuma rawat. Kalau sakit, rawat bagi jadi baik. Tapi kalau yang ni tak boleh rawat dah. Habis. Faham? Tak ada apa-apa dah. Kursi ni keras. Mati. Cuma kosat kan ada kan? Ni ejaan dia. Kosi ya. Konikof. Kosiun. Tiga jenis hati ni. Jadi kalau sakit rawat segera. Sebelum dia sampai kepada tahap ketiga apa dia? Apa dia tahap dia? Ini. Antaranya apa? Sampaikan dia dah dengar pun dia rasa macam tak ada masalah. Dapat peringatan pun apa dia rasa? Bahkan dia boleh dengan tenang apa? Tukar pula. Ada pula rasa yang faham, sombong. Dengan pandangan yang lebih baik daripada di sisi dia lah. Ini dalam berlaku, akhirnya dia pindah. Ikut selera dia dah. Apa punca? Bukan punca sebab jahil. Ya? 276. Lepas ni nanti kita tengok. Jadi sekarang kita nak bincang tiga ni lah. Sekarang yang pertama ni punca utama. Yang mana Allah kata apa dalam ayat ni? Fabima naqdihim. Nampak? Disebabkan pelanggaran mereka tu. Misal kau terhadap perjanjian mereka, Allah kata la'annahum waja'alna kulubuhum qasiyah.
kami laknat mereka. Bila sebut laknat, maknanya rajam. Rajam. Ada peluang masuk syurga tak? Tak ada. Tak ada maaf lagi dah. Tak ada peluang masuk syurga. Antara golongan yang laknat, inilah dia. Golongan yang menyembunyikan kebenaran, dia tahu dah. Dan dia ubah sebab kepentingan yang lain, ego dia. Jadi Allah kata, Allah laknat dia dan Allah jadi apa? Bukan sekadar itu. Waja'ala kulubuhum qasi. Allah tutup terus hati dia. Memang nak biar dia sampai masuk neraka terus. Ya. Itu. Kita cuba buka surah yang ni lagi. Saya baca pendek ayat ni. Jadi apa, jap sambung ayat 13. Tengok apa punca Allah laknat dan hati dia keras. Apa dia? Yuharifunal kalima'an mawadi. Memang ini satu benda yang besar, membahaya. Jadi akhirnya apa? Wanazu hazzam mimma zukiru. Akhirnya mereka akan, mereka melupakan nasihat yang dia telah diperingatkan dengannya. Okey. Seterusnya dalam surah 2 balik ayat 174. 174 tu golongan tu. Jadi baca ayat 14. Tak sampai tadi ayat berapa tadi? 13. Yang mana? 5 ayat 14. Oh, ayat 13. Ya. Okay, sambung. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Dan engkau sentiasa, tazalu ni ya, dan engkau akan sentiasa melihat terbitnya pengkhianatan mereka. Nampak jelas perbuatan khianat yang mereka lakukan. Illa qalila minhum, kecuali sedikit daripada mereka. Jadi orang-orang beriman, dia boleh nampak pengkhianatan tu. Ayat 13 tadi balik, Haji minta ayat baca balik kan. Saya skip ayat tu tadi tu. Jadi fa'fu anhum wasfah, maka ampunkanlah mereka dan lapangkanlah dada. Jadi janganlah ambil peduli dah dengan makan-makan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah suka orang-orang yang melakukan kebaikan. Samalah macam dalam ayat ni, Allah kata apa dia, jangan afata tama'una ayyuminu lakum. Jadi jangan terganggu dengan perbuatan dia ni. Ini memang akan menggagalkan usaha kaum muslimin ni, perbuatan dia orang ni. Jadi kita jangan terganggu dengan perbuatan tersebut. Teruskan dengan satu yang lebih utama. Balik pada surah tadi, saya suruh buka surah apa? 2174. 174. Soalan tadi kan? Antaranya lagi orang yang Allah laknat ni. Cuba. Innal ladhina yaktumuna ma anzalallah. Sungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, minal kitab, daripada isi kitab ini, dan mereka menjual lengannya akan harga yang murah, iaitu dengan apa? Mereka pinda yang lain. Jadi mereka ni orang Yahudi dahulu. Kenapa Allah kata Farikon ni? Kitab dia orang kan, hanya dia punya rabai je boleh pegang. Faham? Memang macam tu. Dia eksklusif. Ni Quran ni, macam kita ni semua dapat kan? Oh, tak boleh. Ini saya tak boleh. Orang-orang macam ni tak boleh pegang eh. Saya je berhak. Kalau nak tahu, melalui saya. Macam tu. Sampai macam tu sekali tahap dia. Jadi sebab tu, sebahagian saja yang tahu ni. Yang lain, ikut saja ulama arbabam dia orang. Sampai sekarang. Ya. Mereka simpan. Dia macam benda yang sangat, orang kata, suci sehingga apa. Kan? Oh, dia tak boleh.
kita faham maksud suci juga Quran ni kan, tapi dengan bentuk yang lain. Tapi mereka anggap macam tu. Jadi hanya dia punya pop, dia punya tu je boleh usik. Kalau nak tahu betul, oh, melalui kita. Macam itulah keadaan dia. Supaya apa? Supaya apa? Kalau orang dia bagi semua orang baca, dia tahu, eh, ni salah. Dia nak guna kenyataan dia. Kalau semua orang pandai kan payah. Kalau semua orang pandai, saya nak bohong pun susah. Semua orang tahu saya cakap tipu. Kan? Jadi saya tak nak orang pandai. Jadi dengar cakap saya saja. Macam itulah. Faham? Jadi jangan tunjuk ni. Sumber saya kat mana, jangan tunjuk. Faham? Cukup dah. Dengar saya je, cukup. Tanya jangan. Sebab apa? Mungkin saya tak nak, tak boleh nak buktikan. Kalau saya cakap nanti, kantoi pula. Contohnya. Jadi benda-benda macam ni, Allah ajar dalam Quran ni. Allah cakap ni. Kalau baca tafsir tentang ni, itulah ni. Sebab tu, fariqan minhum ni sikit je. Iaitu apa? Ni. Cina kawan ni, dia je duduk pegang. Ni. Dan dia tak terbenar kan? Sampai kepada tangan orang, orang lain. Boleh ya? Jadi, Allah cela orang ini. Apa Allah kata? Apa tujuan dia supaya mereka boleh menjaga kepentingan tu? Jadi sesungguhnya orang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada kitab ini. Wa yashtaruna bihi thamanan qalilan, mereka menjual dengan harga yang murah untuk raih yang dapat yang lain. Mereka sanggup sembunyikan. Ulaika, tengok. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu, mereka sedang makan api. Allah bagi analogi seolah yang apa yang mereka buat, semua yang mereka makan, semua yang mereka bekerja, apa semua adalah api. Dalam perut dia semua api saja. Mereka sedang penuhkan. Dan Allah kata apa? Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, dan Allah tak akan berbicara dah. Sebab apa? Sekarang mereka dengar bicara Allah. Tapi mereka tak nak dia dengar, kata kan. Kat sana nanti apa? Ketika kita harapkan Allah rahmat, kan? Allah akan dialog, kan? Mungkin ada harapan selamat, tak ada langsung. Dibiarkan sampai terjun sendiri dalam api neraka. Begitu keadaan dia. Jadi, wala yuzakkihim, dan Allah tak akan bersihkan daripada dosa. Maknanya apa? Kekal dalam neraka. Kekal. Walahum azabun alim, dan mereka akan dapat azab yang paling pedih dekat bawah sekali. Baik. Kalau ini kalau yang sekarang ni pun sembunyikan sama ayat. Sembunyikan, itulah. Saya kena, kita kena menjelaskan. Dia rujuk dia juga lebih kepada apa? Orang yang tahulah. Jadi kita menjelaskan apa yang kita tahu. Tapi kalau saya tak tahu, kita jelaskan, itu jadi bohong pula. Jadi salah pula kan? Cerita apa yang kita tahu daripada kebenaran. Okey. Ya. Yeah. Kecuali taubatlah. Taubat sentiasa ada, selagi tak mati. Tapi maknanya dia punya, faham tak? Chance tu. Sukar, peluang dia susah. Sebab apa? Dah tutup sangat, dah terlalu, faham tak? Contohlah kan, budak-budak exam. Seorang ni belajar, kan? Dia belajar daripada awal tahun sampai akhir tahun, istiqomah je. Yang ni tadi, tinggal lagi sehari baru nak study. Kakak macam mana? Kemungkinan dia boleh lulus tak? Kemungkinan tak? Tapi mungkin boleh. Tapi benda ajaib lah kan? Tapi untuk kata persen dia tu, mana lebih kemungkinan? Mana lebih berkemungkinan? Kan? Macam itulah. Analogi dia macam mudah gitu je. Jadi harapan dia mungkin tipis. Tapi tak mustahil tak boleh? Tak mustahil. Selagi dia hidup. Kan? Begitu keadaan dia. Tapi dia, Allah tahu. Semua hikmah di atas Allah juga. Baik. Cuba tengok surah lagi satu. Surah yang sama. Ayat 154. Saya selalu ingatkan ayat ni kan. Bila bincang Yahudi memang kita banyak ingatkan surah ni. Ayat ni. Supaya dia sentiasa sampailah jadi dekat dengan kita kan. 159.
Kan? Ni Allah kata tentang laknat. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan-keterangan wal huda dan petunjuk. Mim ba'di ma bayyanahu linnas, sesudah menjelas kami jelaskan kepada manusia dalam kitab ini. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang yang Allah laknat. Wa yal'anuhumul la'inun, dan semua makhluk yang lain terutamanya para malaikat sedang terus melaknat mereka. Maknanya korang kata celakalah kamu, celaka, 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 celaka. Sampai sudah sentiasa eh? Itulah keadaan yang berlaku pada golongan yang sembunyikan ni. Jadi ni dirujuk pada siapa? Orang yang diberikan anugerah ilmu, dia berpeluang. Lalu kan apa sikap dia? Alakah bila dia dah tahu dia nak khianat ke ataupun dia nak perkasakan? Itu kita sekarang. Jadi semuanya ikut tahap masing-masing lah. Sekadar mana yang kita tahu. Faham eh? Dia nak relate dengan kita sekarang ni. Sekadar mana yang kita tahu, tahap kita, apa yang kita sedang buat. Jadi kita kena rasa bimbang benda ni lah. Itu kata Imam antaranya orang salah kata apa? Kita kena rasa benda tu. Orang yang yakin yang dia tak termasuk orang munafik, itulah orang munafik. Contohnya. Ha? Tapi orang yang bimbang dia termasuk orang munafik, itulah orang beriman. Jadi kita pun nak sikap, saya tak buat kerja lagi ni, kita rasa bimbang ni. Ada satu ayat dalam Quran, orang yang diberi kitab, apa tanggungjawab kita? Pertama, tanggungjawab kita bersendirian, kita kena buat apa? Yang inilah, kita kena usaha dia. Dengar kan? Dengar dan? Dengar dan apa? Taat. Okay, saya nak, kita last, kita bawa ayat tu. Boleh lagi ke? Nak balik dah? 12 suku dah. Buka surah 2704 dulu. Ni tanggungjawab kita dulu eh. Sendiri, kita dulu. 2704. Ha, 7204. Saya nak buat perbandingan dengan ayat. Okay, pertama surah 7204. Ini kita kata macam, oh, nanti kita kata ni ulama kan. Saya tak ada termasuklah ni, saya bukanlah. Tapi ayat ni sebenarnya ada kaitan juga dengan kita eh. Tanpa kita tuju kepada orang lain. Ni sekarang ni cerita untuk kita. Quran ni ibrah untuk kita kan. Tu bukan surah 7:20. Ni tanggungjawab kita dulu. Apa kita kena buat dengan Quran? Ha, jadi tujuan tugas kita dengan Quran pertama, dengar, fokus untuk apa? Untuk faham. Kenapa saya kata maksud dia ni? Sebab Allah berguna kalimah istami'u maknanya apa? Dengar, fokus untuk faham. Dia tak sama macam isma'u kan? Beza eh? Isma'u lain. Istami'u maknanya itu. Ni tugas pertama kita, tanggungjawab kita dengan Quran, dengar untuk dapat kefahaman. Ni perintah Allah. Ni perintah. Maka wajib buat. Jadi kewajipan ini kita dah laksanakan dengan sungguh tak? Ha, belum. Jadi kita usahakan. Yang kedua, nak dapatkan ni, dia tak boleh dengan tanpa ada syarat kedua. Apa dia syarat kedua? Apa dia? Hindari gangguan. Allah kata apa? Ansit ni maknanya hindari gangguan, diam. Jangan bunyi. Sebab apa? Sebab nak buat ini, dia tak boleh ada gangguan. Ni tanggungjawab kita.
Jadi Quran mesti didengar, mesti kuri'ah, mesti dibaca kan? Tak kisah siapa pun. Wa iza kuri'al Quran, maknanya Quran sentiasa perlu diulang baca. Dan tugas kita bila dengar saja perintah-perintah, pesan-pesan Allah tu, nasihat-nasihat tu, mesti dengar fokus untuk faham dan cuba hindari gangguan dia supaya fokus tu dapat. Okey. Jadi natijah ni Allah nak buat apa? Rahmat. Allah nak rahmat. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi inilah natijah. Jadi tadi kita nak pergi sini kan? Macam mana kita boleh bersikap tamak dan ni? Macam mana boleh wujud keinginan ni? Boleh tak tiba-tiba ia wujud? Tanpa buat benda ni, boleh? Tak boleh. Anak kita pun yang duk kan? Semualah. Kalaulah kita tak usah buat yang ni, boleh tak wujud kita harapkan dia tamak yang ni? Bukan tamak yang ni? Boleh tak? Tak boleh. Kena ajar. Kita sendiri kena buat. Keluarga kita pun kena buat. Barulah berubah dia punya cara fikir. Dan apa dia? Kerinduan jiwa dia, dia akan pergi ke tempat lain dah. Dia alih. Sebab apa? Dah diajar oleh Allah. Allah yang nak ajar. Sebab tu Allah suruh dengar ni. Aku nak ajar kamu ni. Dengar betul-betul apa aku cakap. Ni dalam Quran. Jadi sekarang golongan yang ingkar ni, yang dengar ni, syaitan lah kira, yang jenis macam ni kan, dia tahu ini kekuatan kita. Apa dia buat? Jadi dia akan buat, dia akan batalkan pertama dan kedua. Cuba tengok ayat ni. Ni ayat dia, lawan dia, surah 41 ayat 26. Cuba kat surah 41 ayat 26. Orang yang ingkar ni, yang ingkar dengan ayat Allah ni, yang tentunya ni lah, dia ingkar lah ni. Dia akan usahakan pula supaya tak capai apa yang Allah suruh. Allah suruh buat ini dengan Quran, kita tak capai benda tu. Cuba ayat tu. Apa ayat tu? Mula dia. Waqala allazina kafaru, tengok. Orang-orang yang kafir akan kata apa? Jadi Allah suruh bila dia kurang dengar kan, dia akan kata apa lain? La tasma'u, jangan dengar Quran. Jadi dia dah lawannya ni. Allah suruh dengar, dia kata jangan dengar. Allah suruh dengar ni fokus istimewa, dia kata jangan, tak boleh. Bila tak dengar nak faham macam mana kan? Dengar pun belum tentu boleh faham. Kalau tak dengar langsung tak faham lah. Kan? Okey, itu yang pertama kan? Okey, yang kedua, apa dia kata? Wal-ghaw. Ghaw ni buat gangguan. Allah kata hindari gangguan. Dia pergi buat, berlaku tak? Berlakulah gangguan kita kan? Dalam rumah kita pun gangguan juga. Kat handphone pun gangguan juga. Banyak gangguan. Ha? Keributan tu buat gangguan. Lara, buat lara. Macam-macam sport, entertainment, apa semualah kan. Macam-macam. Tanpa batas. Dia ada batas tapi dia buat lawa ni apa? Tak ada batasan. Dia maknanya setiap kali nampak je, okey. Nampak je dah mula nak fokus, dia akan buat gangguan. Sebab inilah dia. Apa dia kata? La'allakum taglibu. Supaya kamu dapat kalah. Kenapa dia tahu kalah? Kita bila dekat dengan kasih sayang Allah, kita akan menang. Faham? Jalan nak dapat kasih sayang Allah, apa dia? Ambil perhatian dengan ayat dia. Ni. Kan? Tapi dia tahu, kalau umat Islam dapat rahmat Allah, naya kita, habis kita. Allah Maha kuat kan? Dia tahu. Tapi dia kata apa? Cara nak kalah apa dia? Lumpuhkan dia daripada buat benda ni. Jangan bagi dengar, jangan bagi gangguan. Supaya kita dapat kalahkan dia. Dia tahu nak kalahkan kita bukan dengan apa dia? Tahan tak bagi makan, bukan dengan, faham? Bukan dengan perang, bukan dengan apa, dia tahu. Umat Islam kalau ada ni, yang lain tu habislah. Kita tahanlah macam mana macam Nabi, tengok. Apa dia tahan? Dia buat apa? Dia pulaukan Nabi 3 tahun kan? Nabi makan rumput. Ada tak melumpuhkan iman? Kenapa tak lumpuh? Sebab kekuatannya ada. Padahal wahyu baru sikit turun. Tapi dengan wahyu yang sikit tu, mereka ambil perhatian betul-betul. Masuk dalam jiwa. Walaupun 3 tahun tak ada makan, Nabi terpaksa makan rumput. Ada tak menggugat? Tak ada. Kita hari ni apa? Bila yang ni dah hilang, sikit je baru tarik, makan sikit je dah gugat dah. Alamak, nanti tak ada. Apa nak? Lemah iman terus.
Terus tak nak belajar Quran dah. Sebab apa? Tak ada telur contohnya. Betul tak? Minyak mahal. Oh, alamak, duk fikir ni duit ni tak kerja ni. Tak apalah kelas tuan, sebab saya nak makan ni. Itulah keadaannya. Sebab apa? Ni tak ada. Betul tak? Jadi dia dah settle tak benda-benda yang memayahkan dia ni? Dia dah selesai. Akhirnya sekarang dia buat benda-benda yang macam tu je. Jadi inilah keadaan dia. Jadi ya. Yeah. Itik sikit lagi walarau tu. Walarau. Contoh dia. Larau, apa larau? Itu yang nyata sekarang. Ha, yang nyata sekarang apa? Rasa semua pandai kau ni. Handphone lagi. TV semua ni. Ini sebenarnya bukan kita nak salahkan handphone, TV. Tak, ini alat je. Kita ni bagaimana kita menjaga dia kan? Menggunakan dia. Menguruskan lah. Jadi ha. Ya. Yeah, ha. Ya, yeah, sekarang ni inilah usaha kita sekarang secara personal dulu. Sebab ada saya ni fasa pertama kita ni. Fasa pertama kita. Ni cerita tentang apa? Nak dakwah kat orang lain pula. Macam mana nak dakwah kat orang lain kita tak buat lagi kerja ni? Ni. Kan? Macam mana kita nak pergi kat yang lain lagi? Tak lepas lagi ni. Sebab apa? Okay, sekarang bila dah faham yang ni, okay, ni tugas kita. Ni tugas kita personal. Tugas kita sekarang semua. Ha? Tugas seterusnya, bila kita dah tahu apa kita kena buat, kita dah termasuk orang yang apa ni? Ini semua orang yang apa? Kita sebut utul. Utul kitab. Orang yang diberi kitab lah. Diberikan kitab. Kita dah dapat anugerah kitab. Maknanya apa diberi kitab tu? Ha? Dia ada kitab maknanya apa? Kalau tak baca, itu bukanlah. Kan? Tak faham, itu bukanlah. Belum lagi. Okey, kita nak masukkan kita diri ni. Dan apa tugas kita ni? Cuba buka pula surah 2 187. Ha, ni lagi berat ni tugas ni. Tapi tugas ni tak jalan-jalan. Ha? Eh, dah cukup lah ni. Sikit lagi. Last lah ni. Surah 2 187. Apa ayat tu? Bakara, ya. Ali Imran. 3. Sorry, 3. Tujuh, betul. Waiz Al-Fatullah. Jadi sekarang ni dua . Yang pertama ni kita, tugasan pertama ni apa yang kita kena buat sekarang ni? Cari rahmat Allah. Dan kedua, sebar rahmat. Sebarkan rahmat ni. Apa Allah kata yang kedua? Waiz Al-Fatullahu Misaqal ladzina utul kitab. Kita dah tahu tadi dah. Kita nak jadi yang ini ke? Dah tahu sembunyikan, ubah pula, kianat pula ataupun faham. Jadi kita sekarang yang pertama dah lepas belum? Ni pun belum cukup lepas lagi sebab tak belajar ni. Ha, jadi kita kena tahu. Jadi yang ni apa dia? Wa iza qazallahu misaqal ladzina utul kitab. Apa dia kena buat? Lah la tubayyinunahu linnas wala taktumuna. Ha, bila dah tahu, kamu kena terangkan kat manusia semua. Bayan maknanya menjelaskan apa Allah cakap. Rupa-rupanya begini. Ha, tu. Jangan sembunyikannya. Itulah dia. Kemudian apa ayat tu? Summa fanabazuhu wara. Ini golongan yang ni tadi yang dah dengar yang ni dah. Dia pergi campak kat belakang. Tak payah buat. Susah. Kan? Kita ada benda lain yang penting. Ha, kita tinggalkan. Fana bazu wara azhurin. Kemudian washtarau bihi samanan qalila. Akhirnya kita jadi golongan yang ini bahaya. Mula-mula buat dan ini. Jadi ingat, bukan sekadar ini kita rasa puas hati dah. Saya hari-hari ni. Tapi rupanya ada lagi kerja yang masih Allah cela kalau tak buat. Apa dia? Yang ini pula, jangan campak kat belakang lah. Anak kamu tak tahu, kamu tahu. Pergi kelas ni. Tu, anak cucu macam mana? Betul tak?
Mereka perlu tahu tak apa yang kita tahu sekarang? Ke tak payahlah, nanti mereka boleh. Nanti mereka tiba-tiba mereka boleh ubah sini, daripada tamak sini dia akan tamak sini, insya-Allah automatik. Boleh tak? Tak boleh kalau kita tak ajar. Macam mana kita tak ubah secara tiba-tiba kan, kita dengan belajar, begitu juga mereka semua. Jadi kita kena sayang. Ini golongan yang kita kena apa? Sekarang ni yang di bawah kita lah, yang ada kuasa kan, anak cucu kita ni, golongan yang kita kena tamakkan ke ataupun golongan yang Allah kata tak perlu? Sebab apa? Sebab mereka belum dah tak dengar betul-betul lagi. Jadi yang pasal pertama belum selesai. Tapi untuk golongan ni apa? Tak payah. Ni memang dah tahu dah mereka khianat. Tak payah. Sibuk. Faham tak? Sibuk kan? Ha. Sama yang ni je. Jadi kita kena tengok balik. Check balik lah. Ha, itulah. Ayat ni pelajaran kepada kita lah. Orang yang belajar juga, kita kena usahakan untuk sebarkan. Tanggungjawab kita lah. Ha? Untuk itu. Jadi walaupun cerita ni mungkin kepada cerita cendekiawan ni, tapi juga apa, kita kena relate dengan realiti kita sekarang. Apa tanggungjawab kita? Kita jangan cerita ni, oh ini kepada sekian. Bukan. Ini kan saya, kita semua. Diri kita sendiri eh. Okey, sampai sini dulu untuk tang ini. Qul qawli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min wa'in la yusma'. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.